Budak ni habis program pih mayang. Saya duduk belakang dia. Okay. Nak cerita khusyuk eh. Kita pih mayang, jam mata tengah. Celik-celik mata tengok baju dia tulis belakang. Apa pandang-pandang, tunduk balik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cak Mujib TV, guys. Buat teman-teman yang masih baru, silahkan like, komen, dan subscribe ya. Oke, nyalakan juga loncengnya ya. Oke, guys, di sini ada sebuah requestan daripada kawan-kawan sekalian, lawak Ustadz Ahmad Husham. Cari khusuk satu bro reka lagu. Tak tahu khusuk lagu mana. Oke, ini daripada Labuh Production, guys. Jadi langsung saja kita play videonya. Let's go. Oke, jangan lupa di support guys dengan like, share, komennya di channel Labu Production ya. Balik pi nanti ni, kita nak balik ke rumah asal kita di akhirat kelak. Sebelum nak masuk syurga ataupun neraka, kena kira lo. Takut-takut apa yang kita buat atas dunia, balik pi dekat akhirat, tak ada apa nilai di sisi Allah. Tentu nak kata apa? Balik, malaikat pun panggil nama kita. Rahman bin Ibrahim. Saya. Nama kad menalan 881002. 026277. Lagu nak bagi berimah, dia panggil. Ya, saya. Tiahang. Pastikan nama dan nombor angka giliran anda, kata malaikat. Tengok, tui. Ni, semayang kosong. Ha? Ui, aku semayang. Dia buat gagak depan malaikat. Aku semayang. Mula saya terkejut-terkejut cakap dengan malaikat aku. Malaikat kata, korang ajak orang ni. Puasa kosong. Woi. Dia buat terkejut. Aku semayang. Malaikat kata memang hang mayang, tapi bukan kerana Allah. Tak ada khusyuk. Tu dia. Puasa kosong. Woi, puasa. Memang hang puasa, tapi bukan kerana Allah. Takut ke bini. Dia kata kira okey pada takut, tak takut ke Allah, takut ke bini kau okey ya. Dia buat gitu. Apa dia? Malaikat kata majlis ilmu kosong. Woi. Aku pio daripada kuliah kat masjid Milah, aku pio. Malaikat kata memang hampir dah tak bawa buku hang lena pula. Kosong dia kata. Tak bawa buku hang lena pula. Kosong kata malaikat. Tuan-tuan nak jawab apa depan sana tuan-tuan? Solat, saya nak tanya tuan-tuan. Tuan-tuan sembahyang lama mana dah? Khusyuk tuan-tuan bisa rasa tak? Khusyuk bisa rasa tak dalam solat? Saya ustaz, umur saya 24 tahun. Oh, muda lagi. Secara peribadinya tuan-tuan, ikhlas saya cakap malam ni, saya dah semayang lama mana. Khusyuk ni tuan-tuan, setakatlah demi Allah, tak pernah rasa lagi. Tak pernah rasa lagi. Tu saya tuan-tuan mungkin pernah rasa. Saya belum rasa lagi. Tu saya dah tanya diri saya, kalau aku mati malam ni, ada tak satu ruang syurga untuk aku di akhirat kelak? Nak main kot mana khusyuk pun tak tahu. Tak tahu. Allah. Kita dah ingat nak main khusyuk ada di masjid. Main di masjid tak ada khusyuk juga. Duk kisah dengan kawan sebelah. Kan? Kita gaya mayang dia, kita baca dia pun baca dia buat teruk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita duduk tengah mayang menatang baca sikit-sikit dah. Ha? Dia main lagu tu. Tak tahu tuan-tuan nak cari khusyuk ni, tak tahu. Elok dah pejam mata. Buka-buka mata tengok pula geng depan. I am Nikon. Sudahlah dah. Bukan nama dia Nikon pun. Ha? Saya biasa pergi jadi juri. Kan? Juri geng Marhabat tahun 2009 tu ni. Di Kedah, lepas buat masa tu saya jadi ikon beliau waktu tu. Lepas buat program nak cari bakat-bakat muda dalam qasidah, marhaban dan
Berendui waktu tu. Waktu tu mana ada Yahanana hari waktu tu. Yahanana di tahun 2012, 2013 eh. 2009 tak nak jumpa Yahanana, tak ada. Payah nak jumpa Yahanana. Lah ni Yahanana hebat ah. Dulu nak cari geng muda tahun 2009 dulu ni. Nak cari geng muda Marhaban teruk. Saya teringat saya pi. Saya bila jadi ikon kena ikut program tu di Bali. Hak mana nak uji bakat mua geng-geng mata steam. Maklong mata steam, maklong mata steam. Mai. Tak apa geng ni. Mar Abah. Oh. Dengar sebatu batu. Ada naik satu mamak tu mati tak mati tak tahu mana tu dengar. Dia naik dengan rambut panjang brutal. Seluar jin cari tanpa lalu tu dong. Pakai baju hitam naik. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya nak selawat. Ada syekh tu kata dah boleh jam tangan mah. Silakan, silakan. Dia bahagian jaga lagu. Saya juri am. Juri am ni kira lebih kurang bolehlah markah patu duduk cakap dengan peserta. Saya nak selawat tapi lagu ni saya reka sendiri. Saya ada dengar pelik lah budak ni. Saya kata silakan, silakan qasidah. Dengan selawat anda silakan. Dia pun selawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Panjang lah. Antara tu dia punya tu. Juri lagu nak buh markah tak tahu. Saya ni dah buh sedap lagu ni. Tengok-tengok orang lain dia buh sedap eh. Tapi tang budak ni dia tak ada buh markah. Saya kata awak ustaz tak buh markah. Lagu apa dia bawa? Dia tanya saya. Saya kata mana nak tahu. Mana bukan juri lagu ustaz juri lagu. Dia kata ni bukan lagu Arab eh. Dia kata. Syekh, entah minta dia ulang sekali lagi. Dia kata kat saya. Juri lagu tu kata. Saya pun pegang mic. Bro, one more. Dia kata, tuah saya tahu kata sedap. Jangan dia minta kerak lah. Dia kata. Saya kata, bukan sedap bodoh. Tak tahu pun markah. Ulang sekali lagi. Dia pun ulang. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Saya ni mula tengkap, aku macam pernah dengar lagu ni. Dia pun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu lagu apa? Lagu Rahimah Rahim. Matanya lirik-lirik selalu, rupanya manis-manis ayu. Lagu tu. Kata haram budak ni kata. Haram mereka sampai kami pening. Budak ni habis program pih mayang. Saya duduk belakang dia. Okay. Nak cerita khusyuk ni. Kita pih mayang. Jam mata tengah. Nak main khusyuk. Jam. Dia duduk depan. Mula tengok dia nak tergelak lah. Kita pejam mata. Celik-celik mata tengok baju dia tulis belakang. Apa pandang-pandang? Tunduk balik kita. Baju tu dia tulis belakang. Apa pandang-pandang? Tunduk balik kita. Nak main khusyuk macam mana? Kita kata main majlis boleh khusyuk. Duk kisah dengan kawan sebelah. Kisah dengan kawan depan. Dia dah lah baca darah orang sebelah. Rokok-rokok pula. Tengok ibu jari belah kiri dia cekam penuh. Tengah dia rokok boleh loncat pergi duduk tang cekam. Baik tak korek langsung yang ni. Lulak tengok dia kira. Elok dah. Main tang tahiyat pula dia balik lagu tu. Dia main tanya kita ustaz. Kok tu kah? Kok tu kah ustaz? Han buat kok tu tak apa. Kok tu tak apa. Jangan buat lagu tu. Ha nak main khusyuk Allah tak ada.
Tak mau main dah masjid, main di rumah. Duk kata main di rumah, boleh khusyuk. Main. Gaya Allah, cucu main taikin. Wan, kolat, dia kata. Dia ajak tuan pergi coklat. Tak ada khusyuk. Cucu balik, elok kita main. Iya kena berdoa, iya kena sedai. Main pula waktu tu, nak dapat khusyuk dah. Tak ingat pula mana ustaz main mengajar kata, tuan-tuan kalau nak dapat khusyuk dalam solat, waktu tuan-tuan solat, bayangkan ayak atas kepala satu timah. Ah. Dia pula duk fikir ayak ni tumpah ke tak tumpah atas kepala. Tak ada. Rakaat kedua, siraqal ladzi lori tanah lalu depan rumah. Tengah duk mayang dia boleh lompat naik atas lori tanah. Tanah merah lah selori berapa puluh lepas jual lah. Tuan-tuan, tuan-tuan gelak, itulah kita tuan-tuan mayang. Betul. Itulah kita mayang tuan-tuan. Di mana kita nak dapat khusyuk, di mana? Alhamdulillah sudah selesai ceramah daripada Ustaz Ahmad Husham. Masya Allah, lawaknya khas banget ya. Dan kayak baru aja gitu. So, betul yang disampaikan sholatnya kita itu ya, kalau kita tanya kepada diri kita, sudah khusyukkah sholat kita? Allahu Akbar. Dan kita sholat, kalau kita khusyuk karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka insya Allah kehidupan kita akan tenang. Jadi kalau kita hidup tenang, keresahan, kegundahan dalam hati itu berkurang, maka itu tanda bahwasannya sholat kita khusyuk. Akan tetapi kalau kehidupan kita sehari-hari semakin buruk, hati kita semakin resah, tidak ada ketenangan dalam diri kita, maka perbaiki sholat kita. Dan apabila kita masih ada banyak kekurangan, maka banyak-banyak dengarkan ceramah-ceramah ya, kita mengaji kepada ustaz-ustaz macam mana cara nak menghusyukkan sholat kita. Ada yang mengatakan bahwasanya ketika kita sholat, di mana kita khusyuk, yaitu ketika kita mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat kita. Tapi kalau kita dalam sholat tidak ingat kepada Allah, maka itu sholat kita tidak dikatakan khusyuk. Ada cara untuk macam mana kita nak khusyuk dalam sholat adalah membayangkan bahwasanya malaikat maut berada di belakang kita. Yang mana malaikat maut ini, kalau kita selesai sholat ataupun masa kita sholat, malaikat maut akan cabut nyawa kita. Dan di situ insya Allah khusyuk akan hadir dalam diri kita, karena kita takut bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengambil kita, lalu kita tidak punya bekal apa-apa macam tu. So mungkin itu video kali ini. Terima kasih Ustaz yang sudah memberikan kita wawasan ilmu juga. Dan Allahu Akbar ini baru saya dapat daripada requestan kawan-kawan sekalian di Instagram. Banyak sekali listnya yang Ustaz Husham ini, nanti kita coba reaction lagi di part yang selanjutnya. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.